Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fatur ID. Kali ini kita akan membongkar panel atau cover depan Honda Scoopy. Ini Scoopy yang new ya. Kita lihat dulu bautnya. Yang mau kita lepas bautnya. 1 2 3 ini jelas 4 5 6 7 8 berarti ada 8 baut yang harus kita lepas nanti untuk melepas cover atau panel depan Honda Scoopy. Mari kita langsung saja eksekusi. Lepasnya kita tarik cover bagian bawah ke arah kita ya, jangan ragu teman-teman. Setelah cover terlepas, lalu kita lepas soket lampunya. Oh iya, kali ini saya membongkar cover depan motor ini karena pemilik motor mengeluhin reflektornya goyang ya, katanya bergetar. Ya ini coba kita kencangkan baut-baut dudukan reflektornya. Oh iya, ternyata baut-bautnya kendor. Kita kencangkan semua, ada 4 ini baut dudukan reflektornya. Oke, kita cek ya, ini sudah tidak goyang seperti tadi. Ini memang aslinya dari pabrikan, ini goyang tapi enggak separah tadi ya. Ini untuk pemasangan nanti kita paskan dulu ini. Ini masuk sini nanti. Ini masuk sini. Sebelum cover dipasang, jangan lupa soket-soket lampu yang tadi dilepas kita pasang kembali.
Setelah cover terpasang, kita coba dulu lampunya. Siapa tahu ada yang nggak menyala. Oke, menyala semua. Ini bautnya plastik yang model yang ditekan, kalau mau masang harus ditekan dulu. Akhirnya selesai. Sekian informasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.